Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bioflok. Ya, selama ini kita mungkin hanya mendengar tentang bioflok, ya, keunggulan dan kelemahannya. Tapi sebetulnya apa sih itu bioflok? Jadi kawan-kawan, bioflok ini secara terminologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu bios dan flok. Bios artinya hidup dan flok artinya gumpalan. Secara sederhana, bioflok ini berarti adalah gumpalan yang tersusun dari makhluk hidup, mikroorganisme. Nah, bioflok ini adalah sebuah teknik dalam budidaya perikanan yang mana membantu menguraikan dari amoniak yang dihasilkan dari endapan pakan dan sisa kotoran ikan. Nah, apa yang bisa menguraikan dari endapan dan sisa pakan ini? Yang digunakan adalah bantuan mikroorganisme. Di sini mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri jenis pengurai amoniak. Ada biasa yang digunakan adalah Bacillus. Strainnya strain Bacillus. Jadi, secara sederhana bioflok ini adalah sebuah teknik budidaya dalam perikanan yang mana menggunakan bantuan mikroorganisme yang di sini yang digunakan adalah bakteri dengan strain Bacillus untuk mereduksi atau mengolah sisa pakan dan endapan pakan serta kotoran ikan menjadi protein-protein tunggal yang pada akhirnya bergabung dan berkumpul menjadi sebuah flok, yang mana nantinya flok ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami bagi ikan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui dan memahami tentang apa itu bioflok. Jadi, jangan lagi kita salah paham. Karena selama ini banyak orang berasumsi ketika berbudidaya dengan menggunakan kolam bundar dan kolam tersebut menggunakan bahan terpal, maka itu selalu dianggap bioflok. Padahal belum tentu, karena bioflok ini adalah sistemnya, tekniknya, bukan pada hardware-nya atau kolamnya. Mudah-mudahan penjelasan tentang apa itu bioflok bisa menjadi sebuah referensi dan ilmu baru bagi teman-teman sehingga tidak salah lagi menafsirkan. Terima kasih dan nantikan tips-tips tentang budidaya di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.